Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channelnya Kak Jumar. Apa kabarnya saudaraku semuanya yang ada di Nusa, anakku, saudaraku yang ada di Indonesia? Apa kabarnya pagi hari ini? Teman-temanku yang bekerja ke luar negeri, yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi. Bagaimana kabarnya saudaraku semuanya? Mudah-mudahan pagi hari ini kalian semuanya ada di manapun dengan keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara, Allah SWT dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilapangkan semuanya urusannya. Kalau yang mau di Indonesia mudah-mudahan selamat dari Singapura sampai tujuan ke Indonesia, yang dari mana daerah manapun mudah-mudahan selamat sampai dari tujuan dari ke luar negeri sampai Indonesia. Teman-temannya bisa merayakan hari raya bersama keluarga di Indonesia. Happy banget Kak Jumar. Oke, sekarang Kak Jumar mau bikin sup teman-teman ya. Bikin sup ala kampung Kak Jumar ya. Kak Jumar masakin di Singapura, masakanku suka banget ya supnya ya. Suka banget. Ini caranya bikin supnya. Pertama-tama Kak Jumar kalau masak sup, Kak Jumar enggak ini tahu, enggak usah Kak Jumar ini ulek ya, enggak usah. Kak Jumar caranya bikin kayak gini aja. Ini ada wortel, ada buncis, bawang merah, bawang putih, tomat, koro ya. Oh, di sini apa namanya nggak tahu. Ini namanya kapri teman ya, kacang-kacang kapri. Oke, ini oke, ini kacang kapri. Ini ini bonggolnya, itu bonggolnya apa namanya saya lupa lah. Ini wortel, ini buncis, ini bawang merah, bawang putih, ini tomat. Ini apa nih? Ini brokoli punya bonggol teman-teman ya. Brokoli kalau di sup nggak enak kan daunnya, kembangnya ya. Yang bonggolnya ini enak di sup teman-teman ya. Enak di sup. Ini mau ngasih nama brokoli susahnya. Ampun. Oke, sekarang Kak Jumar pertama-tama mau masukin dulu bawang merahnya ya. Bawang merahnya aku masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang merahnya Kak Jumar masukin. Terus bawang putihnya dimasukin ya, dimasukin. Terus ini apa, sudah dimasukin semuanya, bawang petak, bawang merah, bawang putih. Oke, sekarang aku mau masukin brokoli punya ini ya, gagang ya teman-teman, gagang atau apa ya. Ini brokoli punya gagang Kak Jumar masukin. Ini masukin, udah itu ditutup sebentar biar dia itu ya. Ini kan karena dia keras sedikit ya, ini bonggolnya keras sedikit ya. Kak Jumar mau ngambilin buah teman-teman. Mengambil buah apa? Oke, ngambil buah. Ini tomat. Oke. Ada itu. Itu tadi teman-teman. Oh, cepat. Oke, sekarang udah ini ya, udah apa namanya? Udah mendidih. Kak Jumar mau masukin ini. Garamnya teman-teman lupa ya. Ini ada bumbunya tadi, garam sama bumbu kaldu jamur sama merica polo teman-teman ya. Jadi garam, kaldu jamur, merica polo dimasukin di kualinya sini ya, masukin sini, diaduk-aduk ini. Oke, kaldunya. Sekarang Kak Jumar mau masukin wortelnya. Masukin wortelnya ke dalam. Oke, ini wortelnya jadi masukin ya, supnya. Ini wortel ya masuk. Sekarang masuk lagi kaprinya ya.
kapri masukin, bismillah, kapri. Sekarang udah masuk kaprinya, sekarang masuk buncisnya teman-teman ya, ini buncisnya masukin. Masukin buncisnya, aduk-aduk lagi ya. Ini simpel teman-teman ya, jadi nggak usah ngulek-ngulek-ngulek, nggak usah. Sekarang masukin tomatnya, biji tomat tadi masukin sekali. Wah, cantik kan. Jadi makannya sedap, sup-sup sedap ya. Tuh sudah selesai, jadi nggak usah diulek-ulek, nggak usah teman-teman. Cukup di ngosok sampai mendidih ya, udah mendidih, cuma tutup dulu. Kita mendidih, tinggal masukin deh daun bawangnya gitu. Bentar ya teman-teman ya. Pokoknya kalau masak sup teman-teman ya simple aja, nggak susah. Cuman potong-potong dulu, udah aduk dimasukin. Sebentar udah masak. Sekarang cuma sekarang mau beresin bosku punya nasi ya. Ambil tempat nasinya dulu. Ambil ini. Ambil sambelnya. Meski tiba wes pasti. Oke. Sekarang Kak Jumar mau bungkusin bosku punya makanan ya. Udah mendidih, sekarang Kak Jumar mau bungkusin nasi ya. Nasinya ada di sini teman-teman. Ini di sini. Rice cookernya kecil ya. Rice cookernya kecil. Nah, tuh nasinya di situ. Nah, tuh hari-hari bosku gembol teman-teman ya. Kayak orang bagi sawah gitu. Kalau di kampung kan bagi sawah kan gembul nasi, gembul lauk, nanti dimakan di sawah nih kakak, dimakan di tempat kerjanya ya. Ini teman-teman centongnya pun kecil ya. Ini kecil, ini nasinya di dalam sini. Kak Jumar mau tuang di dalam kertas minyak sini, nanti dibawa kerja. Oke, sudah selesai. Taruh sambelnya. Taruh sambelnya ini di dalamnya, sambelnya. Buat lauknya. Sekarang Kak Jumar bungkus ya. Bungkusnya kalau di Singapura bungkusnya berbeda kayak Indonesia, teman-teman ya. Di Singapura bungkusnya kayak gini. Ini taruh rabe ben di Singapura. Kalau di Indonesia kan getah ataupun karat ya, getah ataupun rabe ben. Kalau getah tuh Melayu ya, kalau rabe ben tuh mungkin Inggrisnya ya. Sekarang Kak Jumar tutup dulu gini nasinya, tutup rapat-rapat gini, terus ditutup kayak gini. Nah, kayak gini, jadi kayak gini ya, tuh ya, tuh cantik ya kan, cantik. Sekarang kasih getah. Siapin sudu. Siapin sudunya sini, bawa sudu. Terus siapin lauknya. Lauknya Kak Jumar taruh sini. Tadi Kak Jumar udah goreng tempe ya. Goreng tempe. Terus tempenya di taruh sini atasnya, dibawa gembolnya tempenya ya. Oke, dibawa sini. Nanti terus dibungkus. Dibungkus di dalam plastik ya. Jadi dibungkus tempenya, diginiin tempenya. Ditempelin lang gini. Nah, terus
dimasukin ke dalam plastik ya, ini dan bawa ini. Ini nasi sama sudunya, tinggal masakin supnya untuk kuahnya teman-teman ya. Kak udah nak masak nih supnya, Kak Jumar mau tengok dulu. Tuh teman-teman udah masak supnya tuh. Nah, udah masak. Sekarang Kak Jumar mau tuang daun bawang sama daun seledri ya teman-teman ya. Oke, masukin sini. Jadi nanti kalau mau makan teman-teman ya, kalau mau makan nanti taruh bawang goreng di dalamnya supnya ini, taruh bawang goreng dalam supnya ya, tuh cantik banget. Oke, sudah selesai. Nanti atasnya taruh daun bawang teman-teman ya, taruh bawang ini ya biar rasanya lebih mantul. Oke teman-teman, kalau kalian gimana caranya masaknya ke daerah kalian, masak sup ini daerah Demak, daerah Kak Jum Demak Jawa Tengah ya teman-teman, di Masjid Agung Demak Demak Jawa Tengah ya. Oke teman-teman, kalau kalian suka video Kak Jum, jangan lupa teman-teman ya subscribe, komen, dan share. Oke, assalamualaikum, bye bye teman-temanku, I love you, bye.